Okey, pagi ini penonton cukup istimewa sebenarnya. Saya sangat berbangga dengan tetamu-tamu yang hadir pada pagi ini kerana mereka telah melakar kejayaannya cukup manis di peringkat antarabangsa, iaitu pasukannya iaitu Robotic Interest Group RIG meraih anugerah kategori Startup Pro dalam FIRA atau FIRA Challenge, merupakan salah satu pertandingan bola sepak robot tertua dan berprestij di dunia. Jadi kita nak ketahui kejayaan dan juga pengalaman mereka. Hari ini kita bersama dengan empat orang kesemuanya, iaitu kita bersama dengan teknologis Dinesh Kumar, anak lelaki Nala Tambi yang merupakan pensyarah. Betul. Dan juga kita bersama dengan tiga orang pelajar, iaitu Muhammad Syawal Saharudin di tengah, dan juga Kartik, anak lelaki Sati Yasilan, dan juga Lechmi, anak perempuan Narayani. Selamat pagi kesemuanya. Selamat pagi, Melawang. Okey, terlebih dahulu, ialah sebagai pensyarah. Bagaimana melihat kejayaan ini sebagai satu kejayaan manis, bukan saja untuk politeknik tapi memberi inspirasi kepada seluruh generasi di Malaysia ini, khususnya dalam bidang TVET? Baik, pertama kali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Munawar dan juga pihak RTM kerana menjemput kami lah ke segmen SPM ni. So kejayaan ini sebenarnya bagi saya lah bukan adalah kejayaan individu, bukan kejayaan pasukan kami, tapi ini adalah kejayaan, macam Munawar bagi tahu, kejayaan untuk negara. Betul. Kejayaan untuk Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Sebab di sebalik kejayaan ini, kami just nampak di hadapan saja, tapi di belakang kami ada banyak usaha, ada banyak pihak-pihak yang telah membantu kami. So terlebih dahulu saya nak terangkan pasal FIRA lah. FIRA ni adalah satu kejohanan, macam Munawar beritahu, satu kejohanan yang tertua di dunia ni, yang berasaskan pertandingan bola sepak. Tapi as time goes kan, dia berkembang, teknologi dan berkembang, banyak lagi cabaran-cabaran dan juga kategori yang dipertengahkan dalam FIRA, contohnya Endosort, Hero Cup, cabaran-cabaran drone, dan kategori kami iaitu kategori Innovation and Business. Kategori Innovation and Business ni dia mempertandingkan produk pelajar di peringkat di FIRA yang kita tengok yang ada potensi pengkomersialan, yang ada boleh dipasarkan. So setiap institusi akan memilih produk-produk pelajar yang boleh, yang ada potensi untuk dipertandingkan di FIRA. So dengan izin tuan lah, orang kata produk kami, produk kumpulan kami ni telah memilih produk pelajar daripada Jabatan Kerjaya Mekanikal di bawah seliaan Encik Khairul Isham Ramli. So produk itu mempunyai track record kemenangan dan juga potensi pengkomersialan. So di situlah kami selaku jurulatih, saya selaku jurulatih dan juga seorang lagi tak dapat hadir, Encik Abdul Rahim bin Ibrahim, dan juga pakar rujuk lah untuk kategori ini, Puan Nur Azlina Amun, telah melatih pelajar-pelajar ini untuk untuk fokus lebih ke arah kategori ini. Kategori ini bukan saja untuk produk ya, tapi dia lebih ke arah pengkomersialan, pemasaran dan juga potensi pelaburan. Dan di sini saya nak mengambil peluang lah bagi tahu yang kita telah memenangi di FIRA Malaysia yang diadakan di Politeknik Sultan Azlan Shah di Tanjung Malim, dan membolehkan kami, Kementerian dan juga Jabatan Pendidikan Politeknik memberi kepercayaan kepada kami untuk mewakili Malaysia. Dan untuk kejohanan FIRA Robo World Cup and Summit di Brazil. So kami bertanding secara online, bertanding dengan 14 buah negara ni, di mana semua pelajar-pelajar mereka pun hebat-hebat jugalah. Dan 5 anugerah dipertandingkan. Dan syukur kepada Tuhan, kami telah memenangi 1 anugerah Best Technical Startup kategori Pro. Secara kesimpulannya, kami adalah juara dunia untuk subkategori tersebut. Okey, wow, satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan kita semua. Dan seperti yang Tuan nyatakan tadi, apa yang lebih kita banggakan ialah ini daripada 14 buah negara, namun kita berjaya memenangi satu kategori daripadanya. Okey, kita nak tanya kepada ketua pasukannya, siapa? Syawal. Syawal, eh? Syawal, okey. Syawal, jadi sebelum ini, sebelum menyertai pertandingan ini, bagaimana dengan pencapaian sebelum-sebelum ini? Adakah pernah mewakili Malaysia sebelum ini? Adakah ini kali pertama ataupun ada banyak pertandingan lain yang telah disertai khususnya dalam bidang robotik ini? Seperti yang pesyarah saya cakap tadi, sebelum ni kita ada juga join pertandingan-pertandingan lain, antaranya pertandingan iCrip antarabangsa pada tahun 2023. Lepas tu kita ada untuk antarabangsa itu satu. Lepas tu kita ada lagi dapat anugerah projek terbaik, iaitu Mekade dekat Politeknik Polisen. So yang apa ini elemen yang sangat penting lah untuk kita orang dapat mewakili Politeknik Polisen untuk
pergi ke kejohanan FIRA Malaysia dan FIRA World Cup. Jadi cerita sikit pengalaman apabila mewakili Malaysia berada di negara Brazil, bersaing dengan pasukan-pasukan yang lain. Apa perasaan dan juga pengalaman memori yang tak boleh dilupakan waktu tu? Perasaan perasaan waktu tu agak gemuruh lah. Rasa nervous kuat sangat walaupun kita orang buat pertandingan tu secara hybrid. Lepas tu main tengok peserta lain daripada negara-negara lain pun diorang sangat perfect lah. Tengok diorang punya gaya diorang, diorang punya projek dan kita orang pun tak expect juga kita boleh saing dengan diorang sekali. Itulah kita sedia maklum bahawa untuk bersaing di peringkat antarabangsa ini bukan mudah. Ini memerlukan latihan dan juga persiapan yang sangat panjang. Pengorbanan yang perlu dilakukan oleh para pelajar kita ini. Jadi bagaimana persiapan sebelum pergi ke Brazil tu dan juga mungkin dari segi pembahagian masa, bagaimana dengan keluarga, dengan belajar lagi, dengan persiapan untuk teknologi robotik ni lagi, bagaimana Katik? Kami telah dilatih oleh jurulatih kami dari segi aspek kejurutan mekanikal, pemasaran dan strategi pengomersialan juga. Bukan itu saja. Kejayaan kami bukan bergantung dengan produk kami semata-mata. Malahan, ia juga bergantung kepada konsep kreativiti yang kita gunakan ialah podcast untuk medium sebagai untuk present di juri-juri di Brazil. Selain itu, kami juga telah berlatih siang malam untuk mengadaptasi masa di Brazil kerana perbezaan di Malaysia antara di negara Brazil adalah hampir 12 jam. So kami berlatih daripada tengah malam untuk mengadaptasi masa di Brazil. Akhir sekali kami juga telah menyediakan pelbagai infografik yang menarik yang merangkumi info-info tentang produk kami dari segi aspek teknikal dan dan bisnes juga. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan untuk mengadaptasi dengan perbezaan masa di antara Malaysia dan juga Brazil. Berlatih daripada tengah malam sehingga ke pagi. Wow. Jadi berapa lama tempoh berlatihan tu? Seminggu. Seminggu. Jadi tuan pun menyertai jugalah. Sebagai jurulatih, kalau pelajar berkorban, kita pun kena berkorban bersamalah supaya kita nak, bukan saya seorang sajalah. Saya mengambil peluang ini nak ucapkan terima kasih kepada kami nampak di hadapan, di belakang kami ada ramai lagi. Contohnya daripada pihak pengurusan politeknik dengan sahabat-sahabat kami, teknisyen yang banyak membantu kami untuk set up kawasan itu dan untuk training pelajar-pelajar ini untuk ke arah kemenangan. Okey, pengorbanan ini akhirnya membuahkan hasil. Dan ini satu ialah pengalaman yang cukup manis untuk kesemuanya dan segala penat lelah, segala perjuangan anda, persiapan anda akhirnya membuatkan Malaysia merasa bangga dengan anda semua. Jadi ialah kepada anda sendiri bagaimana pengalaman pada kali ini? Ialah kalau kita dengar daripada tuan cerita tadi untuk kali ini memberi fokus kepada aspek pengkomersialan dan juga pemasaran produk itu sendiri. Jadi apa yang menjadi kekuatan utama untuk produk anda? So, memandangkan kami bertanding dalam kategori startup pro, kategori ini lebih kepada pemasaran dan perniagaan. So, kami memulakan strategi kami dengan mendapatkan sijil hak cipta supaya daripada my IPO supaya tiada peniruan dari pesaing dan sebagainya. Bukan itu saja, kami juga mendapatkan pengiktirafan daripada pakar elektrik untuk membagi kepercayaan kepada pengguna dan pelabur atas keberkesanan produk kami, inovasi kami. Paling pentingnya dari segi keselamatan produk kami. Bukan itu sahaja, kami juga banyak membuat kajian tentang pemasaran, tentang pesaing dan juga target market. Siapa yang memerlukan produk kami. Kajian-kajian yang kami telah buat ini paling pentingnya return of investment dan plan pelaburan. Dia menarik pelabur industri, pengguna dan paling pentingnya menarik minat juri di persada dunia. So kami harap kami boleh memperluaskan inovasi kami dalam industri terkinilah dalam pasaran terkini. Okey, inilah bila kita membuat sesuatu teknologi, kita harapkan teknologi tersebut dapat diaplikasikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Ialah bila kita lihat dalam pasukan ini, sebenarnya ada berapa orang? Tiga orang, memang tiga orang sahaja. Yeah. Jadi bagaimana dari segi pembahagian tugas tersebut?
dari antara ketiga-tiganya? Macam dari segi pembahagian tugas tu, kita orang serah pada yang lebih tahulah jalan dia. Macam Katik sendiri, dia lebih mahir dalam bidang elektrikal. So, saya serahkan dia pada bahagian-bahagian elektrik, fungsi elektrik dalam kami punya produk. Macam Lechmi pula, dia lebih kepada pemasaran. Oh, dah agaklah. Nampak lah. So, saya bagilah hal-hal bisnes model canvas apa semua tu dekat dia. Okey, okey. Pastinya kita nak mewar-warkan jugalah kepada seluruh masyarakat Malaysia. Mungkin ada dalam kalangan generasi muda kita yang terinspirasi dengan kejayaan mereka pada ketika ini. Khususnya kalau kita lihat aspirasi negara kita ini sedang beralih ke arah TVET. Untuk kita memperkasakan TVET dan juga bagaimana kita memberi penekanan bahawa bidang ini adalah sangat penting. Jadi bagaimana Tuan boleh nyatakan dalam hal ini untuk kita bersama-sama membangunkan TVET, untuk kita tidak mengenepikan bidang inovasi dan teknologi. Baik. Soalan yang sangat sangat baik Munawar, sebab ni saya mengambil peluang ni untuk mempromosikan politeknik jugalah dan juga mempromosikan pendidikan TVET ya. Kejayaan ini macam saya bagi tahu ni, kejayaan ini adalah bukan saja pasal teknologi robot. Untuk pengetahuan Munawar dan juga hadirin juga tiga-tiga pelajar ni berasal dari jabatan yang berlainan. Jabatan elektrik, kejuruteraan elektrik, jabatan kejuruteraan mekanikal. Dan yang paling uniknya, Jabatan Kejuruteraan Awam, Civil Engineering. Majoring dalam Diploma Seni Bina. So, ini menunjukkan bahawa pelajar TVET, khususnya politeknik ini, bukan saja fokus kepada satu aliran saja. Mereka adalah bersetail, fleksibel. Mereka boleh bertanding, boleh ada kemahiran dalam mana-mana bidang. So, apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah bukan dari segi pertandingan saja. Tapi ini adalah satu, orang kata, penanda aras kepada masyarakat yang menunjukkan bahawa pelajar TVET lepasan Politeknik College Community ini boleh bersaing bukan saja di peringkat kebangsaan tapi juga di antarabangsa. So di sini saya nak mengambil kesempatan sekali lagi jugalah nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Jabatan Pendidikan Politeknik College Community dan juga Politeknik Polisian sekaligus kerana meletakkan kepercayaan besar. Ini sebenarnya kepercayaan besar sebenarnya sebab tenaga dan juga masa serta costing banyak yang terlibat dalam untuk bertanding sebab kejayaan ini bukan produk saja macam yang seperti yang dimaklumkan awal banyak elemen-elemen yang disematkan dalam pertandingan ini kejuruteraan dan juga bukan kejuruteraan. So ini menunjukkan bahawa pelajar poli ini boleh menjadi seorang usahawan juga dan boleh menjadi tenaga mahir ataupun separuh mahir di industri. Of course, kejayaan kami ini, kami juga dibimbing oleh ramai orang kata sifu-sifu lah, pakar-pakar rujuk. Di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Azila Amon lah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Polisian, kerana beliau yang banyak, even untuk saya pun sebagai jurulatih pun, adalah satu pertandingan baru juga. So, beliau banyak memberi pendedahan, sokongan, ibarat memang banyaklah idea-idea yang daripada beliau yang telah diserahkan dan diterjemahkan oleh pelajar menjadi satu kejayaan di peringkat antarabangsa sekarang ini. Okey, pastinya kejayaan ini akan memberi inspirasi yang cukup besar kepada kita semua, khususnya kepada generasi muda untuk kita memperkasakan TVET khususnya dalam bidang inovasi dan juga teknologi. Jadi terima kasih kepada kesemua tetamu kita dan kepada pensyarah kita, teknologis Dinesh Kumar, ketua pasukannya Muhammad Syawal, Kartik dan juga Lechmi yang merupakan pasukan Robotic Interest Group. Tahniah kita ucapkan kalau mereka ini merupakan pelajar daripada Politeknik Podison. Betul. Sekarang ini kita nak mengajak penonton untuk kita ke Seremban Negeri Sembilan. Untuk cerita Pagi Negeri Sembilan iaitu berkenaan program Bimbingan Usahawan 2024. Terus saja bersama dengan Hana Adin Nasution di sana.